Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Desa Paleran mengadakan Karnaval Akbar yang diikuti 50 defile dari Kecamatan Umbul Sari dan sekitarnya. Aparat kepolisian mengapresiasi kondusivitas warga, termasuk penggunaan sound system yang wajar sehingga tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Proses pengamanan melibatkan beberapa unsur seperti TNI Polri, Banser, Ormas, Satpol PP termasuk perguruan silat. Dimulai dari lapangan Desa Paleran menuju garis finish di lapangan belakang kantor desa setempat. Sebanyak 50 defile memeriahkan event tersebut sehingga juga dipenuhi oleh UMKM. Ribuan warga menyaksikan jalannya Karnaval Akbar tersebut. Ya, ini kegiatan masyarakat untuk memperingati HUT RI ke-78. Akan diadakan di Desa Paleran. Berapa peserta kira-kira ini, Pak? Peserta kurang lebih di antara 60 regu. 60 regu, Pak. Dari mana saja itu, Pak? Dari tetangga desa. Ada tetangga desa masuk, Pak? Tetangga desa, Tegalwangi, Gambirono, Sidomekar, masuk budaya yang ada di wilayah Desa Paleran. Kapolsek Umbul Sari Ibtu Lutfi yang telah menduduki jabatan yang baru mengapresiasi kondusivitas warga termasuk penggunaan sound system yang wajar sehingga tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Kami jelaskan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan karnaval tingkat desa Paleran dan cukup antusias warga masyarakatnya dengan peserta yang cukup besar. Namun alhamdulillah kami sudah melaksanakan berkali-kali rapat koordinasi tingkat Puspikat dan Pemdes untuk rangkaian kegiatan pengamanan ini. Beberapa hal yang dapat kami lakukan dalam rangkaian pengamanan ini adalah bersinergi dan bersoliditas dengan semua unsur perguruan silat termasuk Ormas. Jadi untuk saling membackup rangkaian kegiatan ini supaya apa? Kegiatan ini dapat berjalan tertib, lancar dan sukses tanpa ekses. Demikian. Tentang penggunaan sound system dan baik dalam rangka untuk mengantisipasi permasalahan sound system, kami dari panitia termasuk Pemdes termasuk unsur Muspika sudah memberikan himbauan-himbauan yang cukup berkelanjutan untuk tidak menggunakan sound system dalam jumlah yang cukup besar. Sound system silahkan, tapi cukup yang kecil-kecil dengan volume yang diatur. Event meriah tersebut tentu menjadi berkah tersendiri bagi UMKM. Ini hari ini Pak, laris enggak Pak? Ya, alhamdulillah enggak lumayan. Sudah dapat uang berapa jam gini Pak? Ya, sekitar 100 ribu. Biasanya Pak, hari-hari biasa? Kalau hari-hari biasa, kalau mangkal ya enggak jauh dari 250-200. Tapi kalau acara gini ya bisa. Dari Paleran Umbul Sari, Sugito Jumber, 1 TV, melaporkan.